Yuk kita intip keseruan teman-teman kita yang ada di pesantren. Di pagi hari setelah melaksanakan sholat berjamaah subuh dan berdoa serta mengaji, teman-teman kita melaksanakan senam pagi. Karena seorang santri bukan hanya pintar dan berakhlak baik, tapi juga harus memiliki fisik yang kuat dan sehat. Selanjutnya, untuk memulai hari agar kuat belajar, mengaji, dan juga bermain dengan sesama teman, mereka melaksanakan sarapan. Tuh, teman-teman kita antri dengan tertib ya. Sebelum makan, mereka juga mencuci tangan, mencuci peralatannya sendiri. Mandiri sekali kan ya teman-teman kita di pesantren ini. Kemudian mereka melaksanakan makan bersama. Seru sekali ya makan bersama. Bisa saling berbagi makanan. Makannya pasti juga lebih lahap kalau bersama teman-teman ya. Selanjutnya mereka melanjutkan kegiatan dengan melaksanakan sholat duha, berdoa dan mengaji. Tidak jauh beda ya dengan santri-santri Bani Hasyim. Dilaksanakan doa bersama setelah sholat duha. Kemudian mereka mengaji dengan kelompok-kelompoknya. Senang sekali ya melaksanakan kegiatan bersama, lebih mandiri. Ini mereka akan melaksanakan sekolah daring. Nah, selain itu yang menjadi ciri khas dari pesantren adalah mereka selalu sholat berjamaah 5 waktu, kemudian membaca sholawat diba dan burda, juga melaksanakan tahlil, terus melaksanakan sholat malam. Seru sekali ya, ini teman-teman kita sedang belajar bersama. Ini mengaji. Seru ya petualangan kita di pesantren, bagaimana? Senang kan?